Sudarlun, sebanyak 138 dari 172 siswa SMK yang mengikuti pelatihan Digital Talent Scholarship di Politeknik Negeri Loksmawe mendapatkan sertifikat. Setelah mengikuti pelatihan, 4 perwakilan peserta diberikan sertifikat keahlian digital Kominfo RI pada acara penutupan Kamis 1 Agustus 2019. Pelatihan tersebut diadakan Kominfo RI bekerjasama dengan PNL selama hampir sebulan dari 3 sampai 26 Juli. Sedangkan uji kompetensi diadakan 30 hingga 31 Juli 2019. Kategori pelatihan itu yaitu Junior Mobile Program, Junior Graphic Design, Intermediasi Animator, dan Junior Web Developer. Dari Loksmawe, Jafarudin, Serambi On TV.